Gak salah ya favorit kita dari dulu. Sedep banget rawonnya. Rasanya di kecapnya kan ya? Elah, semua kecap tuh buduwae kayak aku. Kita manis. Gak gitu loh Bu. Gak semua kecap itu rasanya sama. Berani taruhan, pasti ini pakai kecap favoritku. Masa sih, Ti? Coba buktiin. Kalau perlu, kita pinjem warungnya. Gimana? Halo, aku Titi Kamal bersama Explore Resep Kecap ABC. Kalau soal pilih-pilih bahan, pasti kita ibu-ibu kayak aku sendiri pun juga selalu mastiin semua bahan dengan tangan kita sendiri untuk memastikan dapat yang terbaik buat keluarga. Wah, jadi hari ini kita mau masak rawon khas Jawa Timur ya ibu-ibu? Senengnya ada Mbak Titi? Pastinya dong, dan kita ibu-ibu selalu cari daging yang terbaik dan bumbu yang paling segar, ya kan? Potong dadu daging sandung lamur, lalu rebus hingga matang. Pecahkan keluak, rendam dalam air hangat. Haluskan keluak dan bumbu, kecuali lengkuas, serai, daun jeruk, dan kecap manis. Tumis semua bumbu hingga harum aromanya. Nah kan betul warungnya pilih kecap ABC? Emang beda ya rasanya? Beda dong, nanti buktikan sendiri aja. Nih nanti kalau misalnya bumbunya udah harum, kita masukkan daging, terus dimasukkan kecap favoritku. Wangi banget loh. Wanginya beda ya? Iya dong, soalnya dibuat dengan standar yang sama persis dengan standar ibu. Sama kayak kita milih kecap, pilih kecap yang gak ada duanya. Ternyata rahasianya di kecapi loh. Iya dong, beneran enak kan? Enak banget. Yuk menangkan 5 hadiah spesial dengan masak resep rawon khas Jawa Timur pakai kecap ABC dan share di @kecapabc.id dengan hashtag berikut ini.